Okay, hari ni kita nak buat lubang untuk kokohut. Ini lubang ni lah. Lubang ni untuk keluar kan. So, ukuran dia dalam inci setengah. So, kita ambil 7 inci lah supaya hose ni boleh lalu. So, cara dia, kita bahagi dulu 2. Nak buat bulatan kan. Okay. Okey dah ada. So kalau ada bulatan macam ni, kita just freehand je. Freehand je. Okey, kita freehand je. Dekat luar nanti pun kita buat macam ni juga. Supaya dia tak berpecah. Cantik je dia punya bulatan nanti. Okey, dah siap bulatan macam ni. Kita akan grind untuk buat bulatan. Okay, pastikan ciri-ciri keselamatan lah. Tengok dulu ada goyang tak. Ni kita dah letakkan. Pakai Google face mask supaya habu tak masuk lah. Habu ni halus. Okay, bismillah. Okay gang, untuk macam ni kita memang nampak bulat tak sempurna kan. Bulat tak sempurna sebab kita akan simen kemudian. So sekarang ni kita dah buat bulatan lebih kurang, boleh masuk. Sekarang ni kita nak hack untuk tembus keluar. Okay, tengok. Okay, untuk ni saya gunakan Bosch Heavy Duty. Heavy Duty Drill, Bosch Hammer. Okay, saya gunakan mata 16 untuk kita tembuk dulu keliling ni. Okay. Bismillah. Okey, macam ni kita tengok lubang dia dah tembus tengok. Okey, ni maknanya dia nipis. Dia terus tembus. Dia terus tembus. So sekarang ni saya nak pecahkan ni. Okey, stay tune. Okey, ni tadi daripada dalam kita dah tembus. So kita nak buat bulatan luar pula supaya dia tak pecah yang tepi-tepi ni tau. Okey. Kita ukur dulu.
Esok. Sekarang ini kita nak buat bulatan pula. Pakai rang dia. Hari ini santai ya. Sebab dia tak luar. Sama juga kita tabuk macam tadi supaya nanti bila kita hack daripada dalam dia akan terus keluar seketul macam ni. Okey. Subscribe, like and share. Kita tunggu pemasangan kabinet dan rak TV. Okay, ciao.